Saudara, akibat musim kemarau yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia, membuat kebakaran lahan terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kebakaran lahan bahkan mendekati pemukiman warga. Kebakaran lahan ini terus merembes ke sejumlah lahan gambut di Kota Parepare. Bahkan kebakaran ini mendekati pemukiman warga. Petugas pemadam kebakaran langsung berupaya untuk memadamkan api agar tidak sampai ke pemukiman. Memasuki musim kemarau, kebakaran lahan di Kota Parepare menjadi langganan tahunan. Bahkan setiap harinya pemadam kebakaran harus memadamkan kebakaran lahan 6 hingga 8 kali sehari. Sulitnya sumber air di musim kemarau menjadi kendala bagi pemadam kebakaran. Lahan yang terbakar dalam tiap harinya itu kurang lebih 7 sampai 8 lahan. Bisa-bisa juga sampai 11 sampai pagi.